Durian terdapat sepanjang tahun di bumi Sumatera. Tetapi durian kampung bukan durian kawin. Dan jumlah durian kampung di Sumatera lebih banyak daripada Thailand dan Malaysia. Ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari sekalian. Dalam 5 minit ke 35 kali ini, saya akan membawa anda pergi ke tempat yang mempunyai banyak durian, mempunyai durian paling banyak yang pernah saya lihat, iaitu di sepanjang jalan daripada Tanjung Balai ke Medan, di mana di tepi-tepi jalan penuh dengan durian. Dan saya tidak pernah melihat durian, longgokan durian begitu banyak macam ini di selatan Thailand, termasuk tiga wilayah yang juga ada durian banyak, iaitu durian kampung, bukan durian kawin. Tetapi di Malaysia pun saya tidak pernah melihat durian yang begitu banyak seperti ini. Dan rasa durian pun adalah sama dengan durian di Thailand dan di Malaysia. Dan ia berbeza dengan durian yang saya pernah makan di Yogyakarta. Yogyakarta durian tak sedap, durian tawar. Saya telah menghabiskan wang banyak di situ, tapi saya dapati bahawa durian tidak sedap. Tapi di sini memang betul-betul macam durian di tempat kita. Dan durian di sini pula durian bukit. Macam mana, kenapa sekarang ini musim, sekarang musim hujan sini? Iya, kenapa? Hujan. Kenapa musim hujan ada durian, ada rambutan? Nah, kalau sini buah-buahan di mana-mana, tempatnya itu beda-beda. Berbeda-beda. Sekarang kami sudah habis dua musim di Thailand, sini baru ada durian. Kalau durian sini nggak ada habisnya. Ada daerah sana gitu. Setiap bulan? Setiap apa ada. Oh, bukan dua kali setahun, bukan? Bukan, nggak ada musim bukan. Sekarang. Nggak ada musim? Selalunya begitu? Selalu, setiap tahun ada durian. Oh, sepanjang tahun ada durian? Karena kan daerahnya, ini udaranya lain-lain gitu. Oh. Bukan daerah sini harus musim ini. Ya. Dari jauh-jauh, pas musim sini, sini lah. Karena pulau sini juga besar. Banyak-banyak. Oh. Ini berapa nih? 15. 15? Yang itu? 10. 10? Tidak ada percaya juga terbuat dari Jawa lah. Kemana-mana? Juga bolan. Durian ini dari mana ini? Volga. 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 Lewat Tarutung. Lewat Perapat. Berapa Pak durian? Nah. Berapa nih? 30, Pak. 30. Ini dari mana durian ini? Dari Penggalangan. Penggalangan. Si tak jauh dari sini. Ya. Oh. 30 satu 3 biji. Oke, ini berapa ini sini? Cara? 15. Ini 225. Ada durian sidir pada Aceh. Cakap sikit, Saya buat Facebook, ha. Ini durian tadi dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh. Saudara orang Aceh? Ya, orang Aceh. Kenapa sekarang baru ada durian di Aceh? Karena dia tiap tahun dia musimnya. Bulan-bulan ini aja. Sekarang musim sejuk, musim hujan sekarang? Iya. Dari bulan 10 sampai bulan 2 nanti baru musim. 10 sampai bulan 2? Iya. Oh, gitu. Karena... Kalau kami sudah habis. Iya, karena dia ladangnya besar, Bang, lebar. Ah, besar. Ya, lebar dia. Tapi ini bukan durian kawin dan durian kampung. Enggak, Bang. Hah? Durian gunung ini ya. Durian gunung. Ya. Bukan kawin. Bukan. Paham kawin. Ya. Paham enggak durian kawin? Durian rendah itu ya. Iya. Durian macam durian Thailand ini ya. Iya. Ini durian gunung. Iya, durian gunung yang pokoknya tinggi-tinggi dia. Pokok tinggi-tinggi. Jadi mata cari lah.
Dari mana ini durian? Dari Sibolga. Borga. Sibolga. Hah? Sibolga. Oh. Ini tengah. Berapa nih? 250.000. 25.000. 250. Ah, 250. Ah, 250. Mau pergi jual mana ini? Mau pergi jual mana? Mau pergi jual Kisaran depan Masjid Raya. Oke. Okay. Oh, kalau gitu saya enggak beli sana, beli sini lah. Iya, iya. Okay. Foto video. Terima kasih karena menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang insyaallah. Sekian, wassalam.